Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa mengungkap kejadian pembunuhan, ya, kasus pembunuhan yang kita ungkap kemarin, yang kita ungkap kemarin tanggal 3 Agustus 2021. Kita menemukan mayat korban ini ada di tumpukan pasir, ya, tumpukan pasir. Kita mendapatkan laporan bahwa adanya mayat di tumpukan pasir di jalan arah PT Illumens. Ya, modus operandinya karena birahi. Ya, karena birahi. Jadi korban ini dipeluk, dicium oleh saudara Halimi. Halimi ini kenek, ya, kenek. Kemudian korban berteriak, kemudian spontanitas tersangka ini langsung membekap mulut dari korban. Sehingga korban kurang lebih 20 menit itu dibekap, ya, karena korban teriak mau dicium dan mau diperkosa, kemudian korban teriak kemudian langsung dibekap, ya. Setelah dibekap 20 menit korban tidak bernapas, ya, korban tidak bernapas.